الله 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 لنا ما الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه Waman walah amma Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah dimana saja Anda berada Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di kesempatan sore hari ini Bersama program-program yang ditayangkan oleh Salam TV Dan pada kesempatan sore hari ini Anda bersama saya Dasa Syawal Syahputra Dalam program terjemahan khutbah Jumat dari Masjidil Haram Program ini adalah merupakan program tayangan televisi yang perdana disiarkan oleh Salam TV sekaligus menjadi program televisi pertama yang menyiarkan terjemahan khutbah Jumat dari Masjidil Haram secara langsung di kawasan Asia Tenggara. Program ini adalah merupakan program rutin yang insya Allah akan terus ditayangkan oleh Salam TV Indonesia di setiap hari Jumat yang kami mulai dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di program terjemahan khutbah Jumat kali ini kita akan membagi ke dalam beberapa segmen. Untuk yang pertama nanti kita akan coba mengulas sedikit seputar keistimewaan daripada hari Jumat dan juga seputar hukum melaksanakan sholat Jumat bagi umat muslim yang laki-laki maupun umat muslim yang wanita. Kemudian juga kita nanti akan coba menyampaikan kepada Anda semua sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah informasi seputar nama-nama imam dan juga khatib yang kerap mengisi setiap uh, sholat dan juga sholat Jumat di setiap hari Jumatnya, juga nanti kita akan uh, coba untuk menyampaikan, sahabat keluarga Muslim yang dirahmati Allah, informasi seputar prediksi dan juga ulasan dari khutbah yang sudah disampaikan pada pekan yang lalu. Kemudian, nanti kita akan langsung mendengarkan terjemahan khutbah Jumat dari narasumber yang sudah kita siapkan di kesempatan sore hari ini dan juga kita nanti akan coba untuk mengomentari dan mengulas untuk Anda sahabat sahabat keluarga muslim informasi seputar khutbah yang sudah disampaikan dan sudah diterjemahkan oleh penerjemah kita di kesempatan kali ini dan terakhir nanti kita akan juga mengajak Anda semua yang ada di rumah untuk berpartisipasi bersama kami untuk bergabung bersama kami dan bisa ikut berpartisipasi untuk menyampaikan esensi dan juga isi dari khutbah yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah kita di kesempatan sore hari ini. Baik sahabat keluarga Muslim yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, tentu sore hari ini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama narasumber sekaligus penerjemah untuk khutbah Jumat sore hari ini. Beliau adalah Al Ustadz Haji Sarwedi Hasibuan LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. sehat. Gimana aktivitas sehat. dakwahnya Ustadz? Alhamdulillah lancar berkat dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah. Eh, sahabat keluarga muslim di mana saja Anda berada Uh, tentu nanti kita akan bersama Ustadz Sarwedi di kesempatan sore hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa nanti beliau akan menerjemahkan untuk anda sahabat keluarga muslim uh, khutbah yang kita siarkan langsung uh, dari Masjidil Haram. Jadi nanti sahabat keluarga muslim bisa melihat di layar kaca anda uh, liputan seputar khutbah jumat yang disampaikan di kesempatan sore hari ini. Karena sebagai informasi untuk Anda semua sahabat keluarga muslim bahwa perbedaan waktu antara Indonesia dengan Saudi Arabia terpaut uh, 4 jam. Jadi kalau misalnya uh, saat ini di Indonesia lebih kurang pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia bagian barat. E, pukul 16 Maksud saya lebih 9 menit waktu Indonesia bagian barat maka di Saudi Arabia saat ini masih pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia eh, waktu Saudi Arabia dan tentu eh, keterpautan ataupun eh, jeda waktu antar ataupun perbedaan waktu antara Saudi Arabia dan juga Indonesia yang menyebabkan kami baru bisa menyiarkan secara langsung terjemahan khutbah Jumat pada sore hari ini Uh, baik uh, Ustadz Serwedi, ya. uh, mungkin sebelum kita nanti akan menyampaikan khutbah Jumat, uh, terjemahan khutbah Jumat di kesempatan sore hari ini, uh, tentu tadi kita sudah juga dapat informasi Ustadz bahwa Insya Allah sholat Jumat di Masjidil Haram akan dilaksanakan pada pukul 12 lebih 23 waktu Arab Saudi lebih kurang, jadi kita masih punya waktu untuk uh, coba mengupas apa sih sebenarnya Ustadz uh, keistimewaan daripada hari Jumat itu sendiri. Baik, Ustaz, Hari Jumat adalah satu hari yang sangat mulia dalam agama kita Islam. Mm -hmm. Tidak tanggung-tanggung, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan satu surahnya bernama Surah Al-Jum'ah. Ada nah, di situ juga diatur bagaimana ritual ataupun syariah sholat Jumat itu Allah atur melalui surah ini, mm -hmm. dan tentunya ini. Dijadikan sebagai panduan bagi kaum beriman. Kemudian, daripada itu, Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya menyatakan betapa mulia dan betapa sucinya hari Jumat. Hmm. Ya, eh, ada banyak hadis sebenarnya, namun yang bisa kita lihat adalah dalam riwayat Imam Muslim saja, di mana Rasulullah SAW bersabda. Sebaik-baik hari matahari terbit adalah hari Jumat hmm. karena pada hari inilah Nabi Adam diciptakan pada hari ini pula masuk surga dan dikeluarkan dari surga hmm. dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat hmm. hadis riwayat muslim kemudian hadis berikutnya juga dari riwayat muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa jika umat-umat sebelummu memiliki hari raya yang masuk Rasulullah SAW adalah Yahudi punya hari raya hari Sabtu mereka sangat mentahbiskannya dan jika, kemudian Nasrani punya hari raya hari Ahad hari Minggu mereka sangat mensucikannya berlomba-lomba mereka dengan uh, berhias hmm. anak istri keluarganya itu pada hari Minggu luar biasa hmm. dan umat Islam punya hari raya juga itu hari Jumat uh, Kemudian pada hari berikutnya Rasulullah SAW pun mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa di hari Jumat itu seperti hari sekarang ini saya ada satu masa yang ianya adalah waktu yang sangat singkat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa seorang hamba apapun yang minta pada saat saat itu dan itu kata Rasulullah SAW adalah hari Jumat. Nah, kemudian hadis yang terakhir Mungkin mewakili hadis-hadis yang lain, yang juga menggambarkan betapa mulia dan betapa sucinya hari Jumat ini, bahwa Rasulullah Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Abu Daud, ibnu Majah, dan juga Tirmizi beliau mengatakan bahwa "penghulu hari adalah hari Jumat, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, sangat luar biasa." Dan pada hari ini, aku diperintahkan, aku memerintahkan kalian, menyuruh kalian untuk memperbanyak sholawat kepadaku. Nah, para sahabat heran ya, saudara Bagaimana, wahai Rasulullah, jika engkau sudah meninggal, ya. kami apakah sholat kami itu tetap sampai? Uh -huh. nah, Rasulullah mengatakan, Allah mengharamkan tanah, mengharamkan bumi untuk memakan jasadku dan nabi-nabi sebelumku. Uh -huh. Artinya, sholawat kita tetap akan sampai kepada Rasulullah SAW. Uh -huh. Maka, inti daripada keutamaan hari Jumat ini adalah satu hal yang sangat sakral. Jangan justru kita menjadikan hari Jumat ini seperti hari-hari biasa inilah hari raya inilah hari yang terbaik di disinilah masa-masa Allah subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya dan mengabulkan permintaan hambanya di waktu yang kita harus cari dan bersungguh-sungguh untuk mencari waktu tersebut. Kira -kira. Baik menarik sekali, Ustaz. tentu intinya adalah bahwa memang keistimewaan yang terdapat di hari Jumat itu sangat banyak sekali dan ya, sangat luar biasa sekali. Ada tadi satu hal yang sudah Ustadz sampaikan di antara keistimewaan yang, di, uh, yang, yang terdapat di dalam hari Jumat itu sendiri. Bahwa ketika ada seorang hamba hmm. yang memohon doa kepada Allah ta'ala di hari Jumat itu. Ya. Di satu waktu tertentu kemudian Allah akan mengabulkan. Ini di waktu kapan tepatnya Ustadz? Aha. Rasulullah SAW tidak menentukan secara spesifik, secara khusus waktu apakah itu. Mm -hmm. Namun, ada beberapa riwayat yang mengatakan uh, dia adalah di antara dua khutbah. Ada juga yang mengatakan dia adalah ketika azan berkumandang. Kemudian, ada juga yang mengatakan dia adalah uh, setelah sholat asar. Mm -hmm. Namun, yang pasti adalah dia adanya di hari Jumat, dan mm -hmm. dia adanya hanya di hari Jumat. Nah, di sini banyak sekali tuntunan Rasulullah SAW, bagaimana kita memuliakan hari Jumat dan juga mensucikan hari Jumat uh, supaya dia tidak berlalu begitu saja. Bagaimana? Tiga kita juga harus bersuci dari semua kotoran kita, baik yang hukmi ataupun yang tidak. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri cepat-cepat datang ke masjid mm -hmm. dan juga apa namanya mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama datang ke masjid untuk mengambil fadilah dan mm -hmm. mencari bersungguh-sungguh mencari di mana nah, waktu yang dijanjikan Rasulullah SAW. Mm -hmm. Disitulah Allah Taala Mengabulkan hmm. apapun permintaan seorang hamba, baik baik uh, tentu sahabat keluarga Muslim yang dirahmati Allah, banyak sekali keistimewaan yang terdapat di dalam hari Jumat sendiri, dan tentu akan sangat rugi sekali sahabat keluarga Muslim ketika kita tidak mempergunakan waktu hari jumat itu dengan berbagai macam ibadah dan uh, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita di kesempatan uh, sore hari ini tentu kami informasikan untuk sahabat keluarga muslim semua yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan kami melalui layar kaca salam tv anda bisa langsung melihat bagaimana kondisi terkini yang terjadi di masjidil haram karena saat ini sepertinya sudah hampir akan dimulai sholat Jumat yang ada di sana kita ya Ustaz, sambil kita komentari juga Betul, apa yang saat ini sedang terjadi uh -huh. uh, di Masjidil Haram saat ini uh, bahwa sekarang kita lihat banyak sekali Ustadz uh, uh, jamaah ataupun orang-orang sedang berkumpul saat ini di di Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat Jumat. Uh, tentu selain ibadah sholat Jumat ibadah apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh jamaah yang ada di sana Ustaz. Yeah. betul sekali saat jika kita mengamati uh, kejadian terkini di sekitar Masjidil Haram di sana kita bisa saksikan itu adalah al kabah al Musharrafah jika kita mengingat ini adalah kiblat Kaum Muslimin, mm -hmm. di mana kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dipanggil sebagai tamu Allah Ta'ala untuk ziarah dan beribadah ke sini. Uh, mm -hmm. Kemudian, pertanyaan Ustaz tadi sangat menarik: apa saja yang dilakukan oleh jamaah ini sebelum nanti khutbah Jumat dilaksanakan? Mm -hmm. uh, mereka ini yang pertama ada juga, ya, sedang tawaf. Kita tahu bahwa Mesir Haram ini punya empat lantai mm -hmm. di luar lantai dasar. Uh, dan di sana mereka ada yang tawaf kemudian kita lihat juga di sini ada yang sedang berdoa tadi yang kita katakan adanya waktu mustajab kemudian ada juga yang sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ada juga mungkin yang sedang mencari soft ataupun barisan yang nyaman baginya untuk menyimak menyimak khutbah yang nantinya akan dilaksanakan sekaligus bagaimana dia supaya khusyuk dalam melaksanakan salat berjamaah di masjid Al Haram ini jadi memang intinya ada banyak hal yang bisa dilakukan begitu Ustaz ya? ya betul sekali Ustaz. Uh, di uh, Masjidil Haram saat ini bukan hanya sekedar menunggu salat jumat tapi juga ada ibadah-ibadah yang lain yang ya, bisa di, dilakukan. Bahkan memang kalau misalnya kita salat di sana begitu Ustaz ya ini pahalanya justru berlipat ganda betul daripada sekali, kita ya. salat di masjid-masjid seperti ha. biasa begitu ya. Ya. <tuh> ya Masya Allah sahabat keluarga muslim sangat luar biasa sekali kalau kita lihat bagaimana kondisi terkini yang ada di Masjidil Haram saat ini, dan sepertinya memang sholat Jumat akan segera dimulai. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan kali ini untuk Anda, sahabat Warga Muslim, di mana saja Anda berada. Tentu, nanti kita akan mendengarkan juga secara langsung terjemahan khutbah Jumat yang. Akan disampaikan secara langsung terjemahannya oleh Ustadz Sarwedi Hasibuan di kesempatan sore hari ini, namun kita akan terlebih dahulu menyaksikan beberapa jeda berikut ini.